Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masak balado ikan bili pete dan sayur lodeh. Yang pertama aku goreng ikan bilinya dulu, udah aku asam garamin. Langsung aku buat baladonya. Ini baladonya kita tumis, langsung irisan tomat, lalu ada ini yang di blender, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit ya teman-teman. Terus langsung juga aku masukin pete. Ini pete sering aku simpan di freezer ya teman-teman. Jadi kalau pengen mau makan pete tinggal ambil di freezer. Udah agak setengah matang, kita tambahkan garam dan gula secukupnya. Ini diaduk-aduk, tunggu agak dingin baru kita masukkan ikan bilinya ya teman-teman. Ini ikan bili lumayan murah di daerah Riau ya. Jadi kira-kira 1 kilo itu 20-30 ribu ya. Ini udah matang, udah siap disantap. Lanjut aku masak lodeh sayur sawi ya teman-teman. Ini aku tumis dulu bawang merah dan bawang putih hingga wangi. Lalu aku tambahkan irisan cabai merah dan cabai hijau. Ini kita matangin, lalu kita tambahkan air. Lalu aku masukkan sayur sawi putihnya ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk. Jangan lupa beri garam. Lalu sawi sudah setengah layu, kita masukkan santannya. Ini pakainya santan encer aja ya teman-teman, nggak terlalu kental, nggak juga terlalu encer. Terakhir aku tambahkan gula. Dan ini udah matang, sudah siap disantap. Oke teman-teman, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.